Dalam hidup semua orang, akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran, agar kebenaran tidak akan pernah keluar dari ucapan. Ada juga ketakutan yang mencengkram hati. Bicara soal kejadian atau peristiwa tersebut, atau bicara soal kesalahan apapun yang dilakukan orang lain, apa itu perasaan sebenarnya? Bukan. Itu hanyalah sebuah fakta. Artinya, hanya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi adalah hal yang biasa. Tapi terkadang, bahkan untuk mengungkap fakta itu saja, seseorang akan merasa takut. Mungkin saat seseorang memikirkan emosi orang lain, mereka bisa ragu untuk mengatakan apa yang akan menyakiti seseorang. Jadi, bagaimana kebenarannya? Pernahkah kita memikirkan itu? Saat seseorang mengungkapkan sebuah fakta, meskipun rasa takut itu ada, tapi itulah yang namanya kebenaran. Dan pada kenyataannya, kebenaran tidak lain adalah nama lain dari keberanian. Untuk jadi berani, seseorang tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena kebenaran adalah sifat alami dari jiwa. Dengan kata lain, bukankah setiap peristiwa itu cukup untuk mengungkap kebenaran? Pikirkanlah itu.